Minggu 12 November 2023, bertempat di Gor Ayodhya Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, berlangsung pertandingan futsal antara Polres Grobogan dengan para wartawan yang tergabung dalam PWI dan ICTI. Pada pertandingan tersebut, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan juga ikut serta bersama para pejabat utama Polres Grobogan. Pertandingan yang sempat berjalan sengit berakhir dengan skor imbang 4-4 antara tim Polres Grobogan Polda Jawa Tengah dan tim wartawan Grobogan. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengungkapkan olahraga bersama ini merupakan bentuk persatuan dan kesatuan antara Polres Grobogan Polda Jawa Tengah dan para wartawan. Selain itu, pertandingan tersebut juga bertujuan untuk menguatkan sinergitas menjelang pemilu 2024 agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan damai. Hari ini kita Polres Grobogan bersama rekan-rekan media dari ICTI Muria Raya dan juga dari PWI Grobogan. Kita laksanakan olahraga bersama futsal antara Polri dengan rekan-rekan jurnalis. Mudah-mudahan ini bisa menjalin sinergitas, soliditas, dan juga silaturahmi antar Polres dengan rekan-rekan jurnalis. Mudah-mudahan ini bisa memberikan iklim kesejukan di tengah gelaran pemilu 2024. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bersinergi, menjadi pelayan masyarakat, dan menciptakan pemilu yang damai serta Grobogan yang ayem dan tentrem. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV.